Hello, tamantaman, welcome back to Channel Kami. Ni Marco sama Reza. Hari ini kita buatin espresso pake mocha. Italian one. Stay tuned. Oh ya, saya lupa. Don't go anywhere. Okay, now I will explain to you. Sekarang saya jelas ingredient apa aja dan alat-alat apa aja. Okay, for the alat-alat we have the mocha pot namanya. With this we can make the Italian mocha espresso. So this in three pieces. This is the bottom of the Disignalus Masukin Air. Sampai kapsul di bawah kapsul ini. Jangan lewat, jangan di bawah, jangan di lewat pakai air. Sampai di tengah kapsul itu. Okay. This is the filter. Filternya bisa lihat atau tidak. Bisa. Ini filternya. Di sini kita masukin bubuk kopi. And then yang upper body dari sini nanti yang bisa lihat nanti dari sini yang keluar kopinya di dalam di sini. Ya. Terus ini kopinya kita pakai Italian coffee mereknya bisa apa aja. Ini. Ini 50% arabica, 50% robusta, coffee-nya yang ini, dari Modena, Italy. Ini yang sudah di ground, bisa lihat, zoom sedikit, lihat dulu. Ok, dan airnya, air biasa. Ok. Ok, sekarang mulai dari the bottom of the machine, sama airnya. Kita masukin air sampai kapsul itu ya. Dah, pas. Bisa lihat ya. Clear. Ok, ini satu step number one. Ok. Ok, sekarang kita masukin filternya, step number two. Number two. Masukin, udah. And then kita pelan-pelan masukin. Ok, sekarang kita masukin di filter, coffee-nya sampai hampir penuh. Ok, sampai segini cukup ya. Jangan terlalu full. Ok, jangan di pencet, biarin seperti ini ya. Allusin ini, sudah, cukup. So, yang saya mau jelas, very important, jangan untuk masalahnya bubuk, jangan terlalu tipis, halus, otherwise the water tidak bisa lolos, tidak bisa keluar, kalau terlalu tipis. Dan kalau terlalu juga kasar, the coffee-nya terlalu cair, dan rasanya juga tidak terlalu rasa coffee, ya? Yeah? So, you have to make the... You have to try and test the texture. Okay, step anche diga. Now we put the upper body and we close. You have to close and to keep tight. Otherwise, coffee-nya bisa keluar dari sini kalau giocate da lalu tutto pian benar, ya? Now is ready to make. Okay, sekarang kita hidupin apinya kecil, jangan terlalu besar. Otherwise will be disaster. Okay, like this guys, yeah, this is the good one. Kelihatan kecil, but is enough for this one, for the mocha. This one will be good for two sampai tiga porzi coffee espresso, for two, dari due sampai tiga orang. Atau kalau ngantuk bisa minum sendiri, terserah.
Okay. Hey guys, se karan ini sudah hidup dari sekitar 2 menit, mungkin perlu lagi 2-3 menit paling. Nanti mulai keluar kopi dari sini pelan-pelan. Oke. Okay. Ini kopinya sudah mulai keluar pelan-pelan, lihat. Slowly, slowly. Lihat ya. Ya. Ini foamnya, ini rasanya yang paling bagus. The first coffee keluar, itu ada yang rasanya yang paling kuat. Makanya ada juga foamnya sedikit. Oke okay, guys, ini lanjut keluar. Sekarang ini kita tutup, soalnya ini nanti dari situ mulai keluar kencang, dangerous. So we have to close first, and then we wait until finish. All the coffee keluar. Here we go. Done. Masih keluar sedikit. Tapi ini sudah jadi. So, the coffee is done. Jangan lupa subscribe. Dan like. Dan jangan lupa Loncheng.